Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tiga Bersaudara bersama saya Giong, dan di sini saya ingin membuat kue. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Oke. Di sini kita ada tepung terigu dicampur dengan tepung tapioka yang sudah disangrai. Di sini juga kita ada susu bubuk, gula halus, bubuk coklat, 3 butir telur, baking mix, blue band, butter, vanila bubuk, dan juga ada pencetak kue. Kami berbentuk lop ya teman-teman, tapi kalau teman-teman ingin berbentuk yang lain terserah. Nah, bagaimana cara membuatnya? Simak ya teman-teman. Oke. Ya, ini blue band 200 gram kita masukkan dulu. Blue bandnya dimasukkan 200 gram ya teman-teman. Masukkan dulu. Karena kita yang ada aja ya bahannya ya. Berapa gram tuh semua? 400 gram. Masukkan dulu. Itu guys sekitar 300 mau 400 gram. 400 ya, gram. Oh. Lalu kita masukkan butter. Banyak banget. Butter. Kira-kira sekitar 2-3 sendok. Biar harum. Nah, kita sudah masukkan butter. Lalu kita masukkan gula. Kebetulan saya di sini ada gula halus ya. Gula halus kita masukkan. Gram. 250 gram ini. Nah, ini 250. Setelah dicampur semua tadi, kita mixer dulu ya. Guys, kita ganti ya. Itunya mixernya menggunakan yang ini, guys. Tadi itu kurang halus. Nah, sekarang bisa jadi halus, guys. Guys, dipisah guys. Itu sebelahnya yang pakai bubuk coklat dan di sebelahnya yang enggak ya guys. Mantap. Nah tuh guys, bubuk coklat guys. Nah aduh. Yang ini enggak ya guys. Ini coba guys. Enak. Sangat enak.
Oke, kita lanjut mix. Guys, tuh guys, dibagi lagi guys. Karena tempatnya. Iya guys, karena sempit tempatnya guys. Tuh guys. Ini tepung. Kita tidak memasukkan semuanya tepung agar tidak kering. Jadi kita sedikit-sedikit aja mengadonnya. Kita sedikit-sedikit ya. Kita juga mencampurkan bubuk susu. Saya bersih ya, sudah saya bersihkan sebelum saya mengadon. Dikali sih ya guys. Nah itu guys, sudah dibentuk guys, dan sekarang dibuat seperti ini. Maaf guys, videonya agak sedikit pudar-pudar. Kita tunggu sampai semuanya selesai, guys. Oke. Nah, ini guys hasilnya. Yang bentuk lop itu di kue satunya, guys. Nah, kita mau panggang, guys. Ini mau dipanggang, guys. Selama berapa menit tadi, Mah? Nih, guys. Suhunya itu guys 100 selama 20. Guys, ini dia guys hasilnya buatan mamaku. Ini kita coba guys. Enak guys. Jangan lupa coba ya guys. Ingat, di channel ini kita akan membuat banyak resep makanan. Oke? Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Oke? Oke. Dadah!